Tahan saja kembali bola. Oh, efek jahe Busos, pemirsa. Itu dia. Wow! Biasa, pemirsa. Kerjasama dilakukan tadi oleh Argentina dan Brazil. Jonathan Busos kali ini. Terence Muhiri dan gol! Tidak egois bagaimana Jonathan Bustos memberikan. Jonathan Bustos, masih Jonathan Bustos, berbahaya, Jonathan Bustos, gol! Untuk melayangkan shooting kencang, kita lihat dalam tayang orang, boom, kencang. Jonathan Bustos, tendangan melengkung dari Jonathan Bustos. Oh, gol! Mengikuti, dia pun mencetak gol ke-11 yang ada tentunya di BRI Liga 1 2-0. Jonathan Bustos! Wow! Wow, 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 wow. Nah, ini kita lihat. Oke, Jonathan Bustos berbahaya. Jonathan Bustos di sana. Bustos sikat. Masuk pemirsa. Borneo FC mencetak gol ketiga dan bisa dipastikan ini kill the game, Supri. Iya. Daripada Bustos kita lihat, baik sekali ada Malis. Ada Malis! Gol yang sangat prima, pemirsa. Berikan semangatmu, debut yang manis bagi ada Malis. Luar biasa. Oh, masih Matus-Matus saya sikat. Oh. Ya, gol ternyata ya, kita tadi tidak buat bola. Bisa berbahaya, Bustos umpan terobosan, kali ini tidak offside. Matheus, Matheus Pato! Dan adalah salah satu faktor gol bisa terjadi. Sebuah umpan back. Kali ini bagaimana PSS Semarang untuk keluar dari tekanan Borneo tidak offside. Kali ini Matheus Pato, Matheus, Matheus Pato! Ah! Matheus Pato akhirnya kembali memecah kebuntuan ruang pertahanan. Iya, memang tidak offside bungkus. Iya, tadi saya sudah mengatakan bahwa pemain PSIS terlalu sering membiarkan bola. Haya Bustos, Adam Alis. Oh! Hujam cepat ke gawang dari Adi Satrio. Kita lihat. Boom! Bola saat ini. Oh, ini dia. Tendangan Bustos. Gol! Ali-ali ingin melakukan serangan.